Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Kang Kanda Angler Indonesia. Sahabat guys, jadi hari ini siang-siang ini bersama keluarga, ini saya akan menuju ke Pleret, yaitu untuk menikmati sebuah sate yang terkenal ya. Siapa lagi yang tidak mengenal dengan sate Marangi? Ayo, di mana ayo? Nah, ternyata sahabat guys, ada satu kampung ya, atau satu tempat ya, yaitu Kampung Sate Marangi, yaitu di Pleret. Mantap sahabat guys, ayo kita simak perjalanan Kang Kanda menuju tempat pusatnya sate Marangi, yaitu di Kampung Marangi Pleret. Purwakarta bersama Kang Kanda Angler Indonesia. Mantap. Oke, cari tempat duduk aja, apa-apa. Gimana duduk? Gak apa-apa, cari aja warung. Warung itu sate umul. Oke, ini sahabat guys. Jadi ini adalah pasar sate di Pleret ya. Tuh, Kampung Marangi, Pleret. Namanya kampung. Oke. Dimainkan, Kang. Oh. Sate anu namina ieu? Sate Sapi Marangi. Sate Sapi Marangi. Mantap, Bro. Sok lah bayar gajihan yang nutuk aya gajihan ya, Bios. Sok ini. Tuh, guys. Nasinya gini, guys, tuh. Nasi kalau di Jogja nasi kucing ini. Tuh. Jadi di sini polanya dibakar, kita tidak perlu hitung-hitungan segala, ada dihitung tusuknya aja. Oh, gimana? Udah enak kan? Enak nggak? Belum nyoba. Oh, belum nyoba ya? Matang aja belum. Oke, ini sahabat guys, jadi kita sedang aja, Bu, mencoba nikmati sate marak yang asli. Itu namanya sate busri. Pak Sri Busri. Busri. Oh, Busri. Kenapa Bapak ini? Abdi penerasna. Oh, gitu. Pasar sate, Bro. Aduh, tinggal itu. Pasar sate. Itu pasar sate. Ini bener tuh pasar sate. Itu dia lagi. Ini guys. Soplok, guys. Oh, kacang apa? Mami kecap apa pedas? Oh iya. Nah, ini udah pedas, Pak. Sip. Ini bumbu kacang. Tuh. Kita pakai setiganya. Tapi enggak mau. Sok satu aja lah. Satu aja. Udah beli dua sebelumnya. Minumnya? Gimana, enak? Oh, belum juga ya? Belum coba ya? Ini dia udah matang. Ada yang bete itu? Ini bete bete. Dua papa. Menikmati sate ketengan. Ini namanya sate ketengan.
ya patinya lihat. Sampai unggul dia tuh, sate unggul. Ngacauin memang ini sate ini ngacauin nih. Dia enggak diet nih. Asrep nak betul. Jadi sahabat guys, ini kita makan aja nih, tapi dihitungnya ini tusuknya nih. Jadi kan nggak usah pesan berapa-berapa, makan aja, dan tusuknya dihitung. Asal punya duit ya guys ya. Tuh, udah bisa berapa nih? Ya, dagingnya gratis ya Pak. Oh iya, dagingnya gratis, oh iya. Dagingnya gratis ya, cuma tusuknya yang dihitung ya. Wih, mantap ternyata bro. Cuma kita buat daging sini. Sini gratis dagingnya, yang dihitung tusuknya aja. Sama kayak Abdi pada jerak tusuknya. Ini yang kambing ya. Tunggu, ini khusus kambing nih. Kambing. Oke, okay. Kita mainkan. Bagus sih. Yang dagang Pak, belum matanya Pak. Iya. Oh, semangatnya luar biasa. Tapi kita di perempuan lah. Teh, lu kok teh tau? Akang. Oke sahabat guys, jadi ini sepanjang pasar ini semua adalah para pelaku UMKM semua nih. Ini sate semua, pasar sate ini. Coba lihat. Jadi dikasih satu tempat ukurannya 2 meter kali 2 meter. Coba lihat sahabat guys, sambil keber-keber. Pokoknya ini mantap. Komedi dah sahabat guys. Mantap. Boleh. Iya, aduh. Kemarin mah hujan ya? Oh, jadi emang di Jumat sore tuh kita Sabtu sore. Iya. Ini guys, kita mukus dan kita berhitung. Tuh, lihat cara menghitungnya nih. Jadi, dagingnya gratis, yang dihitung adalah hanya tusuknya. Ya kan ya? Iya. Oke, emang mereka bawa tusuk namanya lah. Tuh, lihat. Jadi kita di sini tidak perlu pesan jumlah sate, cukup dimakan aja langsung. Tuh, dihitung dia. Dikonversi jadi rupiah nih kayak gitu nih. 52 tusuk. Tepuk tangan hadirin. 52 tusuk. Jadi ada gagal diet nih. Gagal diet nih. Sama yang dibungkus 50 ya Bu ya? 102 ya. Dikali 2.000, 204.000 sop 2 sopnya 2, 40.000 nasinya Abdi 2 2, 4, 6 berarti 18.000 petainya 2 petainya 2 kita petai asup penuh itu dia. S nya enggak ya? Enggak ada enggak pakai S? Enggak. Totalnya 282 siap.